Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al musannif al imam al habib al allamah Ahmad bin Zain bin Alawi al Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Wa amma qawlu sayyidina an-nazim rafa'allahu bihi amin. Wa dhikra lazimhu wa wazibuhu ala marriz zamani ma'al huduril ajma'i fa huwa al-ghiza'u li kulli qalbin muhtadi wa huwa ad-dawa'u li kulli qalbin muja'i. Awsa radiyallahu anhu bimulazamati dhikir wal muwazabati alayh fi jami'il awqat ma'al huduri fih وبإجماع الهم عليه وأرشد نفع الله به إلى كون الذكر غذاء للقلوب الطاهرة الصحيحة ودواء للقلوب المريضة والمواظبة الدائمة مع حضور القلب بذكر الله تعالى هو المؤثر بالقلب النافع له المجدي وهو المقدم على سائر العبادات لأنه ثمرة منها وذلك كذلك ولكنه أول الأمر يتكلف المريد الطالب الحضور مع الله في الذكر بصرف قلبه عن الفكر في غير معنى الذكر حتى يستلذ الذاكر ويأنس به إذا وفقه الله للمداومة عليه مع حضور القلب والأنس بذكر الله لا يبقى موت العبد بل يبقى نعيما للعبد بعد موته يتلذذ به إلى أن ينزل في جوار الله تعالى فإنه لا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام والموت لا يمنع العلم بالله والأنس به ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء إن ربهم يرزقون الآية وما بعدها. Makna daripada kalam al-imam al-allamah al-habib Ahmad bin Zain bin Alawi rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Zikir wa zikra lazimuhu wa wazibuhu ala marriz zamani ma'al huduri al-ajma'i fahuwa al-ghiza'u li kulli qalbin muhtadi wa huwa ad-dawa'u li kulli qalbin muja'i. Zikir artinya bisa mengingat. Kita berzikir, kita mengingat. Bisa pula zikir itu diartikan menyebut. Mari kita berzikir, mari kita menyebut. Bisa pula zikir itu dimaknai kedua-duanya, menyebut sekaligus mengingat. Ini yang paling afdal. Artinya andai kata kita berzikir kepada Allah itu menyebut sekaligus mengingat, nah ini zikir lisan wal qalbi ngarannya. Zikir lisan dan hati. Ini yang paling afdal. Nomor duanya mengingat, tapi kadang menyebut. Hati ingat lawan Tuhan, tapi mulutnya, lisannya kadang menyebut. Ini nomor dua. Yang nomor tiga, menyebut tapi kadang mengingat. Misalnya di mulut, di lisan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tapi di hatinya kemana? Kadang mengingat. Nah ini nomor tiga. Nomor 1, 2, 3 itu semuanya adalah baik. Jadi walaupun kita berzikir itu hanya dengan mulut, hati kita lupa, itu masih baik daripada kada berzikir. Masih baik daripada hati kada berzikir, lisan kada berzikir. Jadi ujar Imam Ibnu Athaillah mengatakan, janganlah kamu malas berzikir
karena engkau merasa belum bisa menghadirkan hati. Janganlah kamu malas berzikir karena kamu merasa belum bisa menghadirkan hati. Ketahuilah bahwa mulut yang berzikir lebih baik daripada mulut yang tidak berzikir. As-Samarqandi, Imam As-Samarqandi mengatakan, kalau mulut kita mengata la ilaha illallah, sedangkan hati kita ini ke dunia, hati mengingat dagangan, mengingat kebun, mengingat ternak, mengingat keluarga, mengingat rumah, tapi di mulut la ilaha illallah. Nah, ini artinya berzikir mulut tapi hati lupa. Ujar Imam As-Samarqandi mengatakan ini dapat pahala 10. Dapat pahala 10. Kalau mulutnya mengata la ilaha illallah, la ilaha illallah, sedangkan hatinya ingat kepada akhirat. Di mulutnya la ilaha illallah, dalam hati membayangkan kena aku mati, dimandii orang, dikubur orang, disembahyangkan orang, ditanya munkar nakir, dihalau dari kubur ke padang mahsyar, melalui siratal mustaqim, ditimbang amal perbuatan. Mulut mengucap la ilaha illallah, hati memikirkan demikian, itu dapat pahala 700. Allah menghargainya 700. Manang ketiga, kalau di mulut kita ini la ilaha illallah, tapi dalam hati kita la ilaha illallah juga. Mulut la ilaha illallah, di hati la ilaha illallah, atau dalam hati la fa'ila illallah, atau dalam hati la mawujud illallah, atau dalam hati la hayya illallah. Nah, ini pahalanya kadakala dihitung memenuhi langit dan bumi. Lebih baik ini yang nomor satu. Mulut berzikir la ilaha illallah, dalam hatinya la ilaha illallah juga, atau dalam hatinya la fa'ila illallah, atau dalam hatinya la mawujud illallah, atau dalam hatinya la hayya, tidak ada yang hidup illallah selain Allah. Muntung la ilaha illallah, hati demikian, pahalanya mala'a ma bainas samawat wal ar, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Nah, lebih daripada 700 tadi. Berzikirlah secara tetap dan terus menerus sepanjang perjalanan waktu dengan hati yang hadir dan perhatian penuh. Berzikirlah secara tetap dan terus menerus. Jadi artinya kita berzikir ini sudah menjadi kebiasaan rutin dan selalu. Macam kita rutin besukan makan, tengah hari makan, malam makan, itu sudah kebiasaan. Nah, zikir ini pun hendaknya seperti makan. Misalnya kita berzikir besukan 100, tengah hari 100, sembah asar 100, sembah maghrib 100, sembah isya 100, sembah subuh 100. Nah, terus menerus demikian sepanjang perjalanan waktu dengan hati yang hadir dan perhatian penuh. Sebab zikir adalah makanan bagi setiap hati yang memperoleh petunjuk dan obat bagi setiap hati yang sakit atau penenang hati yang gelisah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu orang-orang yang tenteram hatinya dengan berzikir kepada Allah. Ketahuilah ulihmu bahwa zikrullah itu penenteram hati. Maksudnya hati orang-orang yang beriman.
Dalam bait syair di atas, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu taala mewasiatkan agar setiap waktu kita berzikir dengan hati yang hadir dan penuh perhatian, secara terus-menerus dan teratur. Beliau rahimahullah menjelaskan bahwa zikir adalah makanan hati yang suci dan sihat, serta obat bagi hati yang sakit. Hanya zikir yang dikerjakan secara terus-menerus dan teratur serta dengan kehadiran hatilah yang akan memberikan bekas dan manfaat pada hati. Zikir seperti ini lebih utama dari seluruh bentuk ibadah, sebab zikir merupakan buah ibadah. Jadi zikir itu memberikan manfaat yang banyak dengan dua syarat. Pertama, banyak dan terus menerus, serta hadir hati. Berzikir itu banyak dan rutin, nah itu pertama. Nang kedua, hadir hati. Bila dua itu ada pada diri orang yang berzikir, maka zikir itu akan banyak memberi manfaat kepada orang tersebut. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzikrullah dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dzikran katsira, zikir yang banyak. Allah menyuruh kita berzikir yang banyak. Wadzakirinallaha wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratahu ajran 'azima wadzakirinallaha katsira wadzakirat. Laki-laki, perempuan, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir. Banyak berzikir. Allah menyediakan bagi mereka itu ampunan pahala yang besar. Selalu berkait dengan banyak. Artinya, kalau cukup kita berzikir 10 paling sembahyang, berzuhur 10, maghrib 10, subuh 10, sehari 50-annya. Itu masih belum banyak. Masih belum banyak. Firman Tuhan wadzkurullaha katsira, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, niscaya kamu beruntung. Allah mengaitkan keberuntungan kita dengan zikir yang banyak. Zikir yang banyak. Kemudian Allah menjelaskan tentang orang-orang yang munafik. Orang-orang munafik disebut oleh Allah wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu kada bisa menyebut Allah, kada bisa berzikir kecuali sedikit. Orang yang berzikir sedikit itu orang munafik dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang munafik kada mampu dia berzikir banyak. Nah, ini dikiaskan oleh para ulama kita, apabila kita ini kada mampu banyak berzikir, kada kawa kita banyak berzikir, barangkali dalam hati kita ini ada sifat-sifat munafik yang belum hilang dari hati kita. Kada kawa kita melakukan zikir itu 1000 sehari kada sanggup. Padahal setengah jam paling lawas. Kalau 1000 itu paling lawas setengah jam. Tapi kada sanggup. Kada kawa. Nah, kalau kita demikian, barangkali dalam diri kita ini ada sifat-sifat munafik. Karena Allah menjelaskan orang munafik itu kada kawa berzikir banyak. Sifat munafik kenapa? Bila berkata berdusta, bila berjanji menyalahi, bila diberi amanah khianat. Nah, barangkali
salah satu antara itu ada dalam hati kita, ada dalam diri kita. Lalu kita khadakawa berzikir banyak. Zikir nang sedikit itu ada bermanfaat. Ada manfaatnya. Jadi zikir itu mesti banyak terus-menerus dan hadir qalbi. Para ulama menyimpulkan dari berbagai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita berzikir kepada Allah, mengapa nang kita dapat dan apa gunanya itu zikir? Pertama, zikir itu ya terudus syaitan. Zikir menolak syaitan. Dalam hati nih ada geritik hendak maksiat. Dalam hati ada geritik hendak melakukan nang kada bermanfaat. Baca sampai 11 kali aja. La ilaha panjang-panjang lahnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah 11 kali. Nah, syaitan nang menggeritiki hati kita untuk melakukan maksiat atau hal nang kada bermanfaat, bejauh. Dia lari. Apabila kada mampan dibacakan zikir 11 kali tetap hati hendak maksiat, itu bukan daripada syaitan, berarti daripada nafsu, daripada hawa nafsu. Apakah nang apakah ambil hendak berbuat maksiat? Nah, baca zikir la ilaha illallah 11 kali. Kalau dari syaitan geritik hati maksiat itu, syaitan akan lari. Yang kedua, zikir ini la ilaha illallah khususnya yuzilul ham wal gham til anil qalbi, menghilangkan duka cita yang telah lalu atau kesedihan yang akan dihadapi daripada hati kita. Kesedihan itu ada dua, ada kesedihan yang telah lalu, ada kesedihan yang akan kita hadapi. Kesedihan yang telah lalu, napa? Kita keingatan semalam dipukuli orang, semalam dirampok orang, tahun dahulu kita kematian anak, tahun dahulu kita kematian orang-orang yang kita cintai. Ingat itu mungkin kita sedih. Nah, ini kesedihan yang telah lalu. Yang kedua, kesedihan yang akan datang. Esok tanggal 10 orang datang pacang nagih hutang, duit kada dalam bayari. Sedih kada nih? Esok pacang datang orang menagih hutang, maka duit kada ada nang pacang membayari. Ini sedih memikirkan nang akan datang. Nah, baik sedih nang akan datang atau sedih nang telah lalu, itu menghilangkan kesedihan itu adalah la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah dengan banyak dan hadir hati. Yang ketiga, ujar para ulama, bagi orang-orang yang berzikir kepada Allah itu mendapatkan yajlibul faraha wassurur. Zikir itu menarik kegembiraan dan kelapangan. Orang-orang yang banyak berzikir itu hidupnya gembira dan lapang. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada takut sedih atas mereka itu, baik menghadapi dunia atau menghadapi hari kematian akan datang. Termasuk jiwa gunanya kita berzikir la ilaha illallah itu yaftahu babal ma'rifah, membukakan pintu ma'rifah. Membukakan pintu ma'rifah. Zikir nang banyak, zikir nang terus menerus itu adalah
membuka pintu ma'rifat kepada Allah. Di antaranya lagi, zikir yang banyak itu adalah yahuttul khataya, menggugurkan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ujar Nabi, barang siapa mengata la ilaha illallah dan dia panjangkan la-nya dalam hatinya, membesarkan Allah. Satu kali dia membaca la ilaha illallah dengan panjang la-nya tadi, akan dihapus sebaginya 4000 dosa. Satu kali. Dosa-dosa yang halus-halus tentunya, dosa-dosa yang di mata, dosa-dosa yang di telinga, dosa-dosa muntung yang mengucap yang sia-sia, nah, dosa-dosa batis yang melangkah kepada hal-hal yang sia-sia, maksiat. 4000 dihapus dengan sekali la ilaha illallah yang la-nya panjang. La ilaha illallah, panjang lahnya. Termasuk faedah zikir lagi, itu benar duwarul jannah bil zikir. Dibangun gedung-gedung surga nang untuk kita diami itu dengan zikir. Dalam hadis disebutkan bahwa bila mana kita berzikir, tukang begawi, malaikat begawi. Kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu orang di surga sibuk mengulahkan rumah kita. Bila kita ampi berzikir, nyampihan juga begawi. Kita istirahat berzikir, tukang istirahat juga. Tubna duwar jannah bizikir. Amanun minan nifaq. Selanjutnya lagi, kita berzikir banyak itu selamat dari munafik. Makanya tadi orang munafik ada kau banyak. Kita berzikir orang munafik 1000 asa paku di muridnya. Bepangsarnya duduk. Nah. Nah, keempat, nah selanjutnya lagi adalah yurisu husnul khatimah. Orang yang berzikir banyak dalam dunia ini mewarisi husnul khatimah. Artinya mati bisa mengucap la ilaha illallah. Nah, jadi faedah-faedah zikir tadi kita bisa dapatkan dengan dua perkara. Pertama, zikir itu banyak terus menerus. Dan kedua, berzikir itu dalam keadaan hadir hati. Nah, hadir. Jadi perkataan zikir, kalimat zikir itu umum. Tapi dari sekian itu, biasanya bila dipakaikan zikir, dimaksud adalah tahlil la ilaha illallah. Padahal Allah Allah zikir juga, hu hu zikir juga. Cuma biasanya kalau zikir itu dipakaikan kepada la ilaha illallah. Jadi zikir la ilaha illallah ini yang paling abdal dari seluruh zikir secara umum. Kada terkait waktu, kada terkait tempat. Bismillahirrahmanirrahim, zikir. Alhamdulillah, zikir. La haula wa la quwata illa billah, zikir juga ngarannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, zikir juga. Membaca Al-Quran, zikir juga. Berdoa lawan Tuhan, zikir juga. Salawat kepada Nabi kita, zikir juga ngarannya. Tahlil, zikir juga. Tasbih, zikir juga.
memberi dan menjawab salam, zikir juga. Belajar mengenai ilmu halal dan haram, zikir juga ngarannya. Istirja mengucap innalillah wa inna ilaihi raji'un, zikir juga ngarannya. Takbir Allahu Akbar, zikir juga ngarannya. Istighfar, zikir juga ngarannya. Nah, dari sekian macam itu zikir. Jadi pengertian zikir itu umum. Cuma zikir yang paling abdal itu la ilaha illallah, artinya apa? Nang mutlak, nang kada berwaktu. Kalau kita hendak makan, nang paling abdal zikir napa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, makan. Nah, kalau paling abdal zikir ketika kita hendak makan, itu zikir bismillahirrahmanirrahim. Kalau hendak makan la ilaha illallah berpahala juga, cuma kada saganal bismillah pahalanya. Tuntung makan, zikirnya paling abdal apa? Alhamdulillah. Nang paling abdal alhamdulillah, mbah makan, mbah minum. Kita hendak kuring, zikirnya paling abdal apa? Bismikallahumma ahya wa amut. Bangun kuring, zikirnya apa nang paling abdal? Alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatni wa ilaihin nusyur. Sudah melakukan maksiat, zikir apa yang paling abdal? Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Melihat sesuatu yang keajaiban-keajaiban ciptaan Allah, zikir apa yang paling abdal kita pakaikan? Subhanallah. Melihat orang yang serba kekurangan, buta, tuli, bisu, tangan sebelah kadada, batis kadada sebelah, kita melihat orang macam itu, zikir yang paling abdal apa? La haula wa la quwata illa billah. Nah, jadi kalau zikir selain la ilaha illallah itu ada terkait dengan keadaan atau waktu. Mendengar kabar si pulan meninggal dunia, la ilaha illallah, maulah kah itu? Enggak ada mau. Nah, paling abdal innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Zikir juga itu ngarannya. Nah, tapi kalau dalam keadaan normal, dalam keadaan kada apa-apa, yang paling abdal la ilaha illallah. La ilaha illallah. Setelah kita duduk, makan sudah, alhamdulillah sudah dibaca, duduk. Nah, yang paling abdal apa? La ilaha illallah. Itu yang paling diperbanyak adalah la ilaha illallah ini. Salawat, salawat itu paling abdal dibaca waktu kita mendengar orang bersalawat. Kita rahatan membaca Quran kah? Kita rahatan berzikir kah? Kita rahatan membaca subhanallah kah? Kita rahatan membaca kitab kah? Kita rahatan membaca apakah? Kalau ada mendengar orang Allahumma salli ala Muhammad, yang paling abdal bagi kita Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala ali. Itu yang paling pas sudah. Nah, jadi artinya zikir kita terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya bisa kita lakukan dengan berbagai macam zikir. Imam Ibnu Athaillah mengatakan, Allah tahu bahwa manusia ini ada sifat busan, ada sifat dulak. Lalu Allah macam-macami warna zikir kepada manusia supaya mereka jangan bosan. Nah, misalnya kita hendak turun dari rumah bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah, berzikir ngarannya. Itu paling abdal zikir ketika kita turun dari rumah. Kalah la ilaha illallah, karena ini keadaan yang mencucuk. Nah, ini dibaca bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Begitu kita naik di kendaraan, bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini bacaan waktu di kendaraan. Nah, naik kendaraan sudah berjalan, hanya la ilaha illallah itu yang paling abdal di situ. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, bertamuan ada orang, nang paling abdal ambil la ilaha illallah, assalamualaikum pulang.
atau orang ada memberi salam kepada kita, kita mengucap la ilaha illallah, nang paling abdul menjawab salam orang. Jadi zikir la ilaha illallah ini hanya untuk keadaan-keadaan nang umum. Makanya hanya inilah zikir yang kita disuruh memperbanyak sebanyak-banyaknya. La ilaha illallah. Seseorang murid yang ingin berzikir dengan hati hadir, pada awalnya dia harus berusaha keras untuk memalingkan hatinya dari setiap pikiran yang tidak ada hubungannya dengan makna zikir. Pada awalnya seorang murid itu harus berusaha keras untuk memalingkan hatinya dari setiap pikiran yang tidak ada hubungannya dengan makna zikir. Walaupun nang dipikirakan tu baik, walaupun nang dipikirakan tu baik, tapi waktu kita berzikir la ilaha illallah, buang pikiran baik itu karena nang kada berhubungan dengan makna la ilaha illallah. Misalnya kita mutalaah membaca kitab mengenai hukum sembahyang, mengenai hukum wudu, baik tuh. Begitu kita berzikir la ilaha illallah, kenapa hati keingatan masalah nang tadi wudu, masalah sembahyang, padahal baik aja itu, cuma kada ada sangkut pautnya dengan la ilaha illallah. Jadi hati kita waktu berzikir itu, hati waktu berzikir itu adalah hati nang timbul di hati kita itu adalah kebiasaan nang kita pikirakan, kebiasaan nang kita himati, kebiasaan nang kita gawi. Itu orang nang waktu berzikir itu, waktu sembahyang gak sama. Hati orang nang sembahyang itu akan timbul pikiran-pikiran nang apa sebelumnya dia himati, nang dia pikirakan, nang dia sungguhi. Orang nang pikirannya hendak makan aja sembahyang, pasti pikirannya hendak makan. Iwak sudah masak, nasi sudah masak, gangan sudah masak, disorong sudah bekukus, parut lapar, hendak makan, Allahu Akbar, pasti hati ke makanan itu. Pasti hati kita ke makanan. Orang nang parahatan asik mutalaah, parahatan asik membaca kitab, begitu sembahyang Allahu Akbar, pasti hatinya kepada kitab itu. Hatinya pasti kepada kitab. Disuruh kita mengalihkan hati supaya kepada makna sembahyang, kepada makna yang kita ucap la ilaha illallah. Orang yang hatinya berjual beli, jual beli, jual beli, berapa itu yang dilayani, sembang orang sembahyang, pasti hatinya dulu ingatnya kepada orang yang menukar, yang maangsur segala macam, kecuali ini berusaha dengan keras untuk memalingkan hatinya. Nah, tapi kalau orang sudah hatinya itu mahir dengan zikrullah, hatinya sudah siang malam dengan zikrullah, begitu dia zikrullah atau sembahyang, kadang lagi nih dipalingkan hati. Kenapa? Karena sebelumnya hatinya sudah terkait kepada zikrullah. Nah, ini perlu waktu. Pada awalnya dia harus berusaha keras untuk memalingkan hatinya dari setiap pikiran yang tidak ada hubungannya dengan makna zikir. Jika Allah memberinya taufik untuk berzikir secara terus-menerus dan teratur serta dengan hati yang hadir, maka lambat laun ia akan merasakan kenikmatan dan kejinakan zikir. Al-uns, kejinakan zikir. Seseorang pezikir akan selalu merasakan kejinakan zikir meskipun dia telah meninggal dunia. Sampai ke mati-mati, artinya kejinakan zikir ini masih menemani di dalam kubur. Rasulullah mengatakan bahwa telah menghabarkan kepadaku Jibril, ujar Nabi kita, bahwa la ilaha illallah itulah merupakan teman seorang muslim ketika dia mati.
ketika dia kubur, ketika dia di padang mahsyar. La ilaha illallah itu unsul muslim, kawan orang muslim. Kematian tidak dapat mencegah seseorang untuk mengenal Allah dan merasakan kejinakan zikir kepadanya. Kejinakan zikir ini tidak akan hilang hingga dia berada di sisi Allah. Pada saat itu yang kekal hanyalah Allah yang maha besar dan maha mulia. Firman Allah Ta'ala, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنَّ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Janganlah kalian kira bahwa orang-orang yang dibunuh di jalan Allah itu mati, tetapi mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dan mendapat rezeki. Kemudian dijelaskan lagi dalam lanjutan ayat di atas. Jadi zikir lebih utama dan lebih bermanfaat dari sejumlah ibadah. Sebab pada hakikatnya semua ibadah termasuk tersebut adalah untuk berzikir mengingat Allah. Ibadah-ibadah itu laksana batangnya. Zikir ini laksana buahnya. Allah Ta'ala mewahyukan, wa aqimis shalah li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Ujar Tuhan, aku menyuruh ikam itu sembahyang, aku menyuruh ikam itu sembahyang berapa kali sehari, li dzikri, untuk mengingatku. Jadi ingat kepada Allah itu sebenarnya inti daripada sembahyang. Macam-macam Allah Ta'ala itu menyuruh kita mengingat Allah. Macam-macam cara Allah maulahakan supaya kita ingat lawan Allah. Antara lain sembahyang. Kita disuruh Tuhan sembahyang 5 kali sehari supaya kita ingat lawan Allah. Ada orang yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ingat lawan Allah melalui nikmat. Orang ini ya Tuhan, kalau aku beri nikmat ini ingat lawan aku, diberinya nikmat lalu ingat, alhamdulillah. Ada orang yang bisa ingat kepada Allah melalui bala. Orang ini ya Tuhan, kalau nya diberi nikmat kada mau ingat lawan aku, tapi kalau inya ku beri bala ini ingat lawan aku, diberi bala, nah akhirnya dia rajin sembahyang, rajin berzikir. Nah, jadi Allah Ta'ala macam-macam cara maulah supaya manusia itu ingat kepadanya, termasuk dengan sembahyang. Dan dirikanlah salat untuk mengingatku, berzikir kepadaku. Artinya apa? Kalau kita sembahyang tapi kita kada ingat lawan Allah, sebenarnya belum lagi sembahyang. Belum lagi sembahyang. Karena sembahyang itu adalah untuk mengingat Allah. Fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah kalian mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Wa idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dan berzikir menyebut nama Tuhannya serta salat. Dalam ayat lain Allah berfirman, fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bila mana tuntung sembahyang Jumat, bertebaranlah kamu di muka bumi, cari anugerah Allah. Wazkurullah, dan ingat kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kada melarang orang imbah sembahyang itu bercari. Bahkan disuruh, fa idza qudiyatish shalah fantashiru bil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran. Tuntung sembahyang ya Tuhan, jangan guring. Tuntung sembahyang bertebaran di muka bumi, cari rezeki Allah. Tapi dalam mencari rezeki itu, wazkurullah, jangan kada ingat lawan Allah. Wazkurullah.
Semua amal tidak akan diterima Allah kecuali jika ikhlas ditujukan kepadanya. Jadi ikhlas adalah hakikat zikir. Ikhlas hakikat zikir. Allah Ta'ala mewahyukan wali kulli ummatin ja'alna mansakal yadhkuru ismallah, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah berzikir. Berkurban, hari raya kurban. Tujuan kurban apa? Untuk mengingat Allah. Allah kada menghendaki dagingnya, kulitnya, kepalanya, darahnya, kada. Tapi yang dikehendaki Tuhan dengan adanya kita berkurban itu, kita ingat kepada Allah. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, janganlah harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah. Kita sibuk mengurusi harta, sibuk mengurusi anak, akhirnya kada ingat lagi lawan Allah. Nah, itu Allah melarang. Ini fi'il nahi, fi'il nang melarang. La tulhikum, jangan. Jangan melalaikan akan kamu harta kamu. Anak kamu, an dzikrillah, daripada zikir kepada Allah. Wa idza laqitum fi'atan fasbutu wa dzkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Apabila kalian bertemu pasukan musuh dalam peperangan, maka berteguh hatilah kalian dan berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak mungkin agar kalian beruntung. Dalam sebuah hadis sahih di Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilat tawab bil bait wa bainas safa wal marwah wa lam yuljimar li ikamati dzikrillah. Sesungguhnya disyariatkan tawab mengelilingi Ka'bah, sa'i di antara Safa dan Marwah serta melimpar jamrah adalah untuk menegakkan zikrullah. Macam-macam Allah maulah cara kepada kita, nang intinya supaya kita ingat kepada Allah. Tawab keliling-keliling di Baitullah supaya kita ingat lawan Allah. Meluntar jamrah supaya ingat lawan Allah. Oleh karena itu, yang paling utama dari para mujahid, orang yang salat, puasa dan sedekah, adalah dia yang paling banyak berzikir mengingat Allah Ta'ala. Telah meriwayatkan akan ini hadis Imam At-Tirmidzi, At-Tabarani, Al-Asbahani, Abu Zur'ata, Abu Hatim dan Ibnu Zanjawaihi, guru Abu Daud. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amal yang paling utama, maka Rasulullah SAW bersabda, antamuta walisanuka ratbum bidzikrillah. Engkau mati, jar Nabi, sedangkan lisanmu masih basah dengan zikrullah. Itu yang paling amal. Rasulullah SAW juga bersabda, la zikrullah bil wudhu'i wal 'ashyi afdalu min hatmi suyub fi sabilillah wa min i'ta'il mal sahha. Sesungguhnya zikir kepada Allah di pagi dan di sore hari lebih utama daripada menghunuskan pedang di jalan Allah, dan lebih utama daripada bersedekah sebanyak-banyaknya. Orang ini bersedekah tapi kada berzikir lalu-lalu. Sedekah jadi gawinya, zikirnya kada ada. Karena saya kuni berzikir malu-lalu, sedekahnya kada ada. Baik nang berzikir itu. Baik nang berzikir itu. La dzikrullah bil ghudwi wal 'ashi afdal min hatmi suyub fi sabilillah wa min i'ta'il mal sahha. Sesungguhnya zikir kepada Allah di pagi dan sore hari lebih utama daripada menghunuskan pedang di jalan Allah, dan lebih utama daripada bersedekah sebanyak-banyaknya. Kalau kita bersedekah sebanyak-banyaknya tapi kada ingat kepada Allah, itu sedekah jelas sudah kada ikhlas. Bila kada ikhlas, kaya apa yang sedekah banyaknya kada diterima oleh Allah. Kita bersedekah kada ingat lawan Allah, berarti kada ikhlas.
Kalau kita bersedekah, sahajaku bersedekah karena Allah Ta'ala. Nah, ingat lawan Tuhan ngarannya. Sahajaku bersedekah karena Allah Ta'ala. Ingat lawan Allah ngarannya. Nah, amun itu sedekah ditambah zikir. Itu harus lagi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam min 'amalin anjalahu min 'adzabillah min dzikrillah." Qalu ya Rasulullah, "Wala jihadu fi sabilillah." Qala, "Wala jihadu fi sabilillah illa an tadriba bi saifika hadat yang qati'a, summa tadriba bihi hatta yang qati'a." Summa tadriba bihi hatta yang qati'a. Tidak ada amal yang dapat menyelamatkan anak cucu Adam dari siksa Allah melebihi zikrullah ta'ala. Orang itu mati, lang dipanggal gulunya oleh orang kafir, mati syahid, belum tentu dia surga. Belum tentu dia surga. Rahatan dia bersedekah, mati, belum tentu surga. Rahatan dia naik haji, mati, belum tentu surga. Tapi kalau dia rahatan la ilaha illallah, mati, nah surga. Makanya ada hadis samanul jannah la ilaha illallah. Harganya surga itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada amal yang dapat menyelamatkan anak cucu Adam dari siksa Allah melebihi zikrullah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tidak pula jihad fi sabilillah?" Beliau menjawab, "Tidak pula jihad fi sabilillah, kecuali jika kalian penggal leher musuh dengan pedangmu hingga putus. Kalian penggal leher musuh dengan pedangmu hingga putus dan kalian penggal leher musuh dengan pedangmu hingga putus." Hadis riwayat At-Tabarani. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha in fi darajatikum wa khairun lakum min ni'ati dhahab wal waraq wal wariki wa khairun lakum min an talaqaw aduwakum wa tadribu anakahum yadribu anakakum." Qalu, "Wa madzaka ya Rasulullah?" Qala, "Dzikrullahi daima." Maukah kalian ku beritahu amal kalian yang terbaik, paling suci di sisi Tuhan kalian, paling tinggi dalam derajat kalian, dan lebih baik bagi kalian daripada menyedekahkan emas dan perak, dan daripada bertemu musuh kemudian kalian penggal leher mereka dan mereka pun memenggal leher kalian. Ada amalan yang paling baik pada itu, ujar Nabi. Aku naik yang kubadahkan. Para sahabat bertanya, "Apakah itu wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Zikir kepada Allah secara terus-menerus." Terus-menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam, kenapa zikirnya? Sesuai dengan keadaannya tadi. Bilanya keadaan normal, kembali pulang kepada la ilaha illallah. Itu ibadah yang paling abdal, paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim. Kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata,